tadi kan aku dijelasin tuh di film. Tadi kan. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Dita, dan di video aku kali ini aku akan memberikan rekomendasi beberapa aplikasi editing video terbaik versi aku. Mau tahu apa aja aplikasinya? Tontonin video aku sampai selesai, jangan di skip, jangan diganti, karena aku akan menjelaskan satu persatu kelebihan dan kekurangan dari si aplikasi itu. Ini dia. Jadi, kenapa aku bikin tema videonya itu kali ini tentang rekomendasi aplikasi edit video terbaik versi aku? Karena banyak banget yang tanya di kolom komentar, Kak, videonya itu pakai kamera apa sih? Handphone atau kamera mirrorless? Terus aplikasi editnya itu apa sih? Nah, di sini aku mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama, aku setiap ngevlog pakai kamera apa? Waktu pertama kali aku upload video di YouTube, itu aku cuma modal kamera handphone, yaitu handphone Sony Xperia C4 waktu itu. Nah, alhamdulillah setelah ada rezeki dari YouTube, terus aku coba ganti pakai kamera mirrorless. Dan akhirnya aku beli Canon EOS M3. Kenapa? Karena aku melihat banyak review dari teman-teman YouTuber lain, mereka banyak merekomendasikan Canon EOS M3 ini. Karena kamera ini cocok untuk para vlogger-vlogger gitu sih katanya. Dan ternyata setelah aku coba, hasilnya memang bagus dan benar-benar recommended banget gitu. Nah, untuk aplikasi yang biasa aku pakai apa aja? Waktu itu aku pakai 3 aplikasi. Dan 3 aplikasi ini yang akan aku jelasin setelah ini. Jadi, aplikasi editing video terbaik versi aku itu ada 3. Yang pertama, ini dia, Filmora Go. Terus, Power Director, Cyberlink Power Director. Dan satu lagi, KineMaster. Nah, aku akan jelasin satu-satu. Untuk yang pertama, Filmora Go. Pertama kali aku pakai aplikasi editing video itu si Filmora Go ini. Karena Filmora Go ini menurut aku bener-bener aplikasi yang standar, gampang, mudah dimengerti, dan gampang dipakai juga. Jadi orang awam yang seperti aku yang gak ngerti cara ngedit pun, setelah nyoba download, nyobain sendiri tanpa harus ngeliat petunjuknya, itu kayak udah ngerti, oh ini tuh gini gitu. Dan untuk kelebihannya, dia punya banyak fitur sih, kayak tema, terus filter, overlay, terus dia juga ada model subtitle gitu, kayak buat opening sama ending video, itu aku suka. Terus juga bisa ada backsoundnya, terus kalau misalkan kalian mau bikin slideshow foto, itu cocok banget kalian pakai Filmora Go. Tapi sayangnya di Filmora Go ini, untuk ngedit videonya itu sendiri, kayak misalkan kalian mau motong video dari durasi misalnya 0-30 detik, terus kalian mau motong di tengah-tengah, itu nggak bisa guys. Jadi kalian tuh kayak mesti satu persatu ngambil satu video, terus kalian potong di bagian 5 detik, terus ambil video itu lagi, terus potong yang di bagian 17 detik. Jadi nggak bisa dipotong di tengah-tengah, itu kekurangannya. Filmora Go nggak bisa kayak video, terus kalian mau sisipin foto atau misalkan video, kalian mau sisipin video lagi tuh nggak bisa. Belum mendukung fitur itu, dan semoga depannya si Filmora Go ini bisa bikin fitur-fitur yang lebih lengkap lagi gitu kan. Terus tapi overall kalau dari tema itu udah banyak banget, terus musiknya juga ada. Tapi kalau untuk musik aku nggak ngerekomendasiin, karena kalau misalkan kalian buat upload lagi di YouTube, otomatis kan kalian harus pilih mana musik yang berlisensi, mana yang enggak, ya kan. Jadi kalau untuk musik aku lebih saranin kalian download di YouTube Studio aja. Untuk sound effect kurang begitu lengkap sih di Filmora Go ini, tapi kalau buat cuman bikin slideshow foto-foto, ini cocok banget. Terus ditambahin tema, terus ada kalian tambahin frame, itu cocok banget pakai si Filmora Go ini. Terus masalah watermark, kalau nggak salah di Filmora Go ini nggak ada watermarknya, cuman di akhir video tuh dia kayak ada banner Filmora Go-nya itu sendiri sih, kalau aku nggak salah ya, aku agak lupa, soalnya udah lumayan lama nggak pakai itu. Untuk aplikasi editing video yang nomor 2, ini dia,
Cyberlink Power Director. Nah, ini juga aplikasi editing video yang aku suka karena di aplikasi ini benar-benar semuanya ada. Yang ada di Filmora itu ada di si Power Director. Tadi kan aku udah jelasin tuh di Filmora Go nggak bisa tuh kayak video terus kalian nyisipin foto atau nyisipin video lagi tuh nggak bisa. Terus juga buat motong videonya juga nggak bisa di tengah-tengah. Nah, kalau di Cyberlink Power Director ini bisa, guys. Jadi selain kalian bisa pilih aspek rasio, misalkan kalian mau pilih aspek rasio untuk diupload di YouTube atau aspek rasio untuk diupload di Instagram, itu bisa banget kalian pilih tuh di situ. Kalau nggak salah di Filmora gue juga ada deh, kalau nggak salah ya. Kalau memang salah nanti aku tulis di sini kalau memang aku salah. Nah, di Power Director ini kalian bisa pilih tuh aspek rasionya mau yang mana. Kalau misalnya buat YouTube ada 16.29, terus Instagram 1.1. Di Power Director ini kalian bisa video, terus kalian sisipin foto atau sisipin video lagi, terus kalian bisa tambahin musik atau suara yang mau kalian rekam langsung di situ, atau kalian punya rekaman lain terus kalian masukin lagi di situ, bisa. Jadi bisa banyak gitu. Terus dari tema sama filter juga lumayan banyak, transitionnya juga lumayan beragam. Oh iya, di Power Director, baik di Power Director atau Filmora Go, itu ada buat ngatur kecepatan. Jadi kita bisa bikin slow motion, bisa bikin gerak yang yang lambat banget, atau mau bikin kecepatan yang sangat cepat. Itu bisa diatur kecepatannya di situ, di si Power Director atau di Filmora Go. Di Power Director juga untuk ekspornya bisa sampai full HD. Jadi lumayan bagus ya kalau menurut aku. Mau pakai background itu ada di situ, tapi sekali lagi aku nggak ngerekomendasiin untuk kalian pakai musik di situ, karena kan nggak tahu ya di situ musiknya berlisensi atau enggak, apalagi buat kalian yang buat upload lagi di YouTube terus mau dimonetisasi kan takutnya nanti kena copyright kayak gitu. Power Director ini ada watermarknya. Kalau misalkan kalian mau ilangin, otomatis kalian harus berlangganan. Berlangganannya itu kalau nggak salah di Power Director bisa sekali bayar itu bisa kebuka semuanya, atau satu tahun aku lupa, aku pernah sih berlangganan sekali itu bisa langsung kebuka semua. Beda sama aplikasi yang nanti yang aku mau jelasin, itu dia berlangganannya per bulan. Kalau menurut aku, kalau misalkan kalian bener-bener nguploadnya itu seminggu dua atau tiga kali yang harus ngedit rutin, aku nyaranin untuk berlangganan. Paling tidak kalau misalkan kalian gak mau ada watermarknya, ya kalian mengapresiasi lah si pembuat aplikasi ini, kayak gitu. Untuk aplikasi berikutnya adalah ini dia, KineMaster. KineMaster ini adalah salah satu aplikasi terfavorit aku karena di situ benar-benar udah lengkap semuanya yang nggak ada di Filmora Go atau di Power Director, itu ada semuanya di situ. Sebenarnya sih aplikasi ini sama sih sama Power Director, cuman si KineMaster ini benar-benar lengkap semuanya tuh ada. Itu namanya toko aset manager, model tokonya gitu. Jadi kita bisa download, misalkan di situ memang disediain transition atau filter yang memang bawaan dari si aplikasi itu, tapi kita bisa nambahin transition atau filter atau tema atau frame yang lain yang lebih banyak itu di tokonya tuh ada, kayak kita bisa download gitu. Tapi itu kebuka kalau misalkan kita udah berlangganan. Nah, itu tadi si KineMaster ini kalau misalkan kalian mau bisa akses semuanya full dan watermarknya dihilangin, itu kalian mesti berlangganan, dan berlangganannya itu sebulan 55.000. Nah, untuk di KineMaster lengkap semuanya, ada musik, subtitle, transition, terus juga kalian bisa nyisipin video, terus kalian sisipin video lagi, misalnya video nih, terus di sebelahnya mau ada video lagi, terus kalian mau tambahin foto, terus mau dimasukin back sound, terus ada buat perekam suara juga langsung di situ. Kayak misalkan videonya lagi kita edit nih, terus kita mau nambahin suara kita sendiri, itu bisa langsung direkam di situ. Sound effect-nya juga banyak, lumayan beragam. Terus musik juga ada, tapi ya itu tadi, aku nggak nyaranin ngambil musik di situ karena kalau misalkan kalian buat upload di YouTube, nggak tahu ya itu berlisensi atau tidak, kayak gitu. Tapi kalau misalkan video yang untuk konsumsi pribadi dan nggak diupload di YouTube, ya kalian pakai aja di situ. Itu aja sih guys, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi. Next, mungkin nanti aku akan mencoba bikin tutorial cara mengedit video yang baik, C yang baik, nggak baik juga sih. Ya pokoknya cara ngeditnya itu seperti apa.
seperti itu. Oke guys, itu aja. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Terus jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe, di subscribe karena subscribe sungguhlah gratis. Dan juga di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada teman kalian yang bingung, aduh mau ngedit aplikasi apa ya yang bagus. Nah, itu bisa tuh kalian share. Itu aja. Oke guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Assalamualaikum.